Rahul, mau berteman denganku? Ayahnya, iya kan? Keadaan Tina sangat kritis, Rahul. Dia tidak punya waktu yang lama. Kami sudah berusaha keras, Rahul. Tapi pendarahannya begitu banyak sampai kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tahu hal itu. Aku sudah bilang padanya, pada masa bersalinnya akan ada komplikasi. Tapi dia juga tahu kalau kau sangat menginginkan anak ini. Dia juga menyayangi putrinya lebih dari nyawanya. Aku ingin putriku mengenal aku. Bagaimana ibunya? Siapa dia? Semua pertanyaan ini bisa dia jawab sendiri. Ibu, aku meninggalkan 8 surat untuk dia. Pada setiap ulang tahunnya, berikan 1 surat padanya. Semua yang ingin kukatakan pada putriku tertulis di sana. Inilah yang akan menjadi putriku. Kau sudah banyak bicara. Jangan bicara lagi. Rahul.
mau berteman denganku? Berjanjilah padaku, kau tidak akan menangis. Tidak akan. Lagi pula, kau tidak kelihatan tampan kalau menangis. Berjanjilah satu hal lagi. Kumohon. Kau mau kan memberikan nama Anjeli pada putri kita? Maaf, Rahul. Maafkan aku. Jangan pergi. Janjilah satu hal lagi. Kau maukah memberikan nama Anjeli pada putri kita? Hai, aku Anjeli. Dan kau sedang nonton channel Anjeli. Setelah dewasa, aku akan jadi VJ. Kau tahu, persis seperti Nila. Hei, cut. Ups, aku akan kembali setelah yang satu ini. Hobiku itu, makan coklat, memukul sarju, mengganggu nenek, dan ngobrol dengan ibu. Hai, aku sudah terlambat. Aku harus bersiap-siap. Aku ada janji dengan ayah. Tapi aku akan kembali besok pada jam yang sama, pada channel yang sama. Dah. Tidak. Tolong, aku tidak mendengar lagi. Tolong. Sudah. Aku minta maaf. Tinggalkan aku sendiri. Aku tolong, tidak mendengar lagi. Sayang. Pergilah. Hai, Anjeli, dengar dulu. Tunggu sebentar, Anjeli. Tunggu dulu, eh cuma terlambat 2 jam. Iya. Oke, ayah minta maaf. Ayah sangat sibuk. Aku juga sibuk, ayah. Ayah tahu, aku tidak nonton serial kesukaanku. Karena aku mau bertemu dengan ayah. Itu pun untuk belanja pakaian ayah. Yeah. Kau keterlaluan, ayah. Aku tidak bisa melakukan segalanya. Aku putrimu, bukan istrimu. Kenapa? Kalau ayah bisa jadi ayah sekaligus ibu bagaimana? Apa kau... Oke. Apa? Ayah tersinggung. Sedikit. Maaf. Oke. Oke. Karena itu aku mengatakan... Tuhan hanya satu, tapi wujudnya banyak. Walaupun dia dalam wujud apapun, tapi bakti kita, doa kita, pasti sampai padanya. Jadi penting sekali untuk menjalin ikatan dengan Tuhan. Cukup sekian untuk hari ini. Sekarang pada akhirnya... Kau tahu, aku dapat hadiah ini untuk hari Valentine. Rupa? Iya. Rupa akan bacakan Gayatri Mantra pada kita. Aku? Katakan, Rupa. Oh, Gayatri Mantra. Aku lupa. Apa? Apa yang kau katakan, Rupa? Kalian dengar? Bisa lupa. Rupa dengan Gayatri Mantra. Nak, kalau kau tidak memperhatikan agama, kau mau mengajar apa pada anak-anakmu? Apa yang kita pikirkan, kita dengar, bicara, itulah yang mempengaruhi anak-anak. Iya kan, saudara-saudaraku? Jadi apa yang akan diajarkan pada anak-anak? Masalah anak-anak ini cucuku Anjeli. Salam. Hai, seksi. Siapa yang mengajarkan itu, nak? Ayah.
Ya sudah, pergi siap-siap untuk acara sekolah. Nenek, minta suratnya. Kapan ulang tahunmu? Besok. Jadi? Oh. Pergilah. Cepat, sini saja. Sini saja. Ya, sebelah sini. Ayo, cepat. Apa kabar, Rahul? Halo. Duduklah. Salam. Senang bertemu denganmu. Aku baik-baik saja. Halo. Cukup. Selamat sore, bapak-bapak dan ibu-ibu. Selamat datang pada acara. Ini kompetisi yang aneh. Anak-anak harus bicara di panggung. Yeah. Dan tropinya akan diberikan bagi anak yang mempunyai cerita terbaik. Yeah, yeah, yeah. Tropinya akan diberikan sekarang, kan? Sudah, suamiku, kendalikan dirimu. Oh, tidak apa-apa, biarkan saja. Setiap anak diberi waktu 1 menit. Hanya 1 menit. Waktunya 1 menit? Hanya 1 menit saja? 1 menit? Itu yang kukatakan, masalahnya rumit. Tapi Jessica, kami selalu juara 1 setiap tahunnya. Dia punya bakat. Duluan bukan berarti yang terbaik. Iya, sama. Kau tahu, Jaswindarku adalah yang terbaik. Sebenarnya, Anjali juga ambil bagian. Ya. Bisa juara 2, jangan cemas. Terima kasih, Pak. Oh, iya, 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 sama-sama. Peserta pertama, Jaswindar Singh. Oh, Jessie putriku, hebat sekali. Oh, yeah. Hebat Jessie, sekali, nah. Jessie, hebat. Jessie. Hebat sekali. Topiku adalah puja. Setiap pagi kami berdoa kepada Tuhan. Kata ayah, dengan memuja Tuhan, maka Tuhan akan senang dan melindungi kita. Kata ibu, dengan memuja, nenek akan senang dan kita akan diberi rumah yang besar. Puja. Puja Bat adalah aktris favoritku. Dan sahabat karibku juga bernama Puja. Oke, terima kasih. Oh, putriku memang hebat. Luar biasa. Selanjutnya, Angelikana. Ambil topikmu. Giliranmu. Waktumu dimulai dari sekarang. Ibu. Ibu adalah sosok yang sangat sayang pada kita. Hingga kadang kita sendiri pun tidak mengerti. Ibu adalah orang yang memberikan perasaan bahwa kita sangat baik. Tidak ada yang lebih baik dari ibu. Ibu adalah yang bahagia dengan senyuman kita, yang sedih dengan kesedihan kita. Ibu adalah tanpa dia kita tidak bisa hidup. Ibu adalah segalanya. Hanya kita tidak memilikinya. Tapi kita punya ayah di sini. Itu pun juga yang terbaik. Berikan ayah pelukan. Nomor 1, Pak!
Kau tahu Rahul? Hmm. Pak Sarma tadi dia telepon. Sarma yang mana? Tetangga kita yang di Delhi. Oh begitu. Dia mengirim lamaran. Untuk siapa? Untukku. Terima sajalah. Hah? Diam. Katanya gadisnya baik, cantik, tapi aku langsung menolaknya. Benar kan? Ya. Benar? Ya. Aku melakukan hal yang benar? Iya, Bu. Ya. Mungkin aku juga benar. Aku tidak pernah salah. Apa urusannya gadis yang baik ataupun cantik? Semua gadis zaman sekarang itu cantik-cantik. Lalu siapa yang mau menikah di sini sebenarnya? Pak Sarma memang tidak waras. Dia suka saja telepon ke sini, bicara tentang lamaran, mengganggu aku terus. Kenapa dia tidak menikah sendiri? Kenapa mengejarku terus? Apa yang terjadi, Bu? Entahlah, Rahul. Aku merasa keluarga ini tidak lengkap. Kenapa? Ada ibu, ada aku, ada Anjali. Aku tidak merasa tidak lengkap. Kau tahu, kalau aku keluar dengan teman-temanku, mereka menjelekkan menantu mereka. Oh ya? Aku tidak bisa melakukan itu. Oh, itu masalah besar. Jadi ibu ingin seorang menantu supaya bisa dijelek-jelekan? Tidak, nak. Aku perlu kebahagiaanmu. Aku bahagia. Sangat bahagia. Kau tidak mau menikah lagi? Bu, kita hidup sekali. Mati juga sekali. Menikah pun sekali. Semua hanya akan sekali. Bukan berkali-kali. Kau bisa mengurus dirimu, nak. Tapi Anjali? Kenapa? Apa yang terjadi padanya? Apa kau tidak merasa kalau dia membutuhkan seorang ibu? Dia baik-baik saja. Dia baik. Karena dia punya sesuatu yang tidak aku miliki. Surat dari ibunya. Anjeliku tersayang, selamat ulang tahun. Hari ini kau berusia 8 tahun dan ibu yakin kau persis seperti ayahmu. Mata yang sama, wajah yang sama, iya kan Anjeli? Tidak, aku seperti ibu. Katakan Anjeli, apa ayahmu masih tidur dengan memakai sepatu? Kapan kebiasaannya akan hilang? Sekarang kau sudah besar, Anjeli. Karena itulah apa yang kuceritakan hari ini, kau pasti akan mengerti dengan baik. Hari ini ibu akan menceritakan kisah. Kisah tentang ibu, ayahmu, dan Anjeli. Anjeli? Kau terlambat lagi. Aku tidak bisa bangun pagi, Anjeli. Tidak bisa bangun atau kau takut? Eh,
Rahul Khanna tidak takut siapa-siapa. Rahul Khanna tidak takut pada siapapun. Ya. Yeah. Tapi dia selalu kalah dalam bola basket melawan Anjali Sharma. Mm. Tidak mau main? Apa gunanya? Setiap hari kau kalah. Hari ini tidak akan kalah. Setiap hari kau bilang begitu. Mm. Kita akan lihat. Hmm. Sial. Kita akan lihat. Anjali. Sini bolanya. Kembalikan. Anjali. Wow. Yes. Na-na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na-na-na-na. Kau. Sini. Ya. Aduh. Wow. Jangan bilang curang ya. Memang itulah kau. Curang. Anjali, jangan bilang aku curang. Rahul curang. Bukan curang. Rahul bukan curang. Curang. Bukan. Rahul curang. Bukan curang. Curang. Jangan teriak seperti perempuan. Jangan panggil aku perempuan. Sebenarnya benar. Kau memang bukan perempuan. Setidaknya aku bukan perempuan bodoh seperti yang kau kejar-kejar itu. Oh, aku tidak mengejar mereka. Tapi mereka lah yang mengejar aku. Mau bagaimana lagi? Oh, Rahul, wow, tapi manis itu benar. Sekali. Ya? Tampan sekali ya. Kau benar-benar tampan. Yang kurang darimu, karena kumismu itu panjang. Itu lelucon? Memang. Aku tidak suka leluconmu itu. Aku tidak suka padamu. Diam! Rahul dan Anjali bertengkar lagi. Ye kaisa ladka hai? Ye kaisi ladki hai? Iska main kya karun? Isse main kya kahun? Ye ladta hai. अकड़ती है झगड़ता है बिगड़ती है दीवाना है दीवानी है But he's your best friend, yeah? But she's your best friend, yeah? दीवाना
हाय रे हाय ये लड़की हाय हाय रे हाय करती नादानियां क्यों पूछो तो हाय कभी ये हमसे लड़ती है कभी ये करती है करो दूर से छेड़खानी ये लड़की है दीवानी है दीवानी लड़की है दीवानी बातें यही जाने कोई भी तो जाने ना ऐसी वैसी कैसी है ये कोई पहचाने ना तो भागो ओ यारो करनत शैतानी ये लड़की है दीवानी है दीवानी हमसे लड़ती है कभी ये करती है करो दूर से छेड़खानी ये लड़की है दीवानी है दीवानी Ampun, kenapa jadi berantakan begini? Hah? Anak-anak gadis ini akan membuatku menjadi tidak waras. Hei, hei, hei. Kenapa memasang gunung di kepala seperti itu? Ini namanya roll rambut, Padi. Roll rambut, Padi. Para pemuda tidak bisa dibujuk dengan roll-rollan begitu. Lalu bagaimana membujuk mereka, Padi?
Ya ampun, apa yang kau pakai ini? Malulah sedikit. Katakanlah. Aku tidak tahu cara membujuk mereka. Tolong katakan, ku mohon. Tidak. Katakanlah. Baiklah. Para pemuda terkesan pada gaya si gadis dan tergila-gila pada tariannya. Dan. Aku tidak tahu. Sudah cukup bicaranya. Sekarang ambil pakaian yang di lantai, bereskan. Ayo cepat. Oh ya ampun, mau diapakan gadis ini? Hei, Anjeli, apa-apaan ini? Kau pakai apa ini, ha? Ini hebat kan, Padi? Hebat? Anakku, kau harus berperilaku seperti perempuan. Walau tidak seperti gadis-gadis itu, tapi ya sedikit saja. Kau ini bicara apa? Setiap hari pidato yang sama. Kau tahu, aku berhasil mengalahkan Rahul lagi. Rahul? Jangan mendekati pemuda tidak waras itu. Kenapa? Ya? Dia temanku, dia sahabatku. Hei, kapan sahabat jadi kekasih tidak bisa tahu. Rahul? Ih, ayolah. Ya, sudahlah. Sekarang makan manisan ini dan diamlah. Oh, ya ampun, terima kasih. Sudah, lepaskan aku. Hai, selamat menikmati hari yang indah ini. Di kampus tidak boleh pakai rok mini. Selamat pagi anak-anak. Warna yang cocok untukmu. Kau ini. Aku akan lapor pada ibumu. Kau sengaja pagi. Pakai rok mini untuk aku ini. Permisi. Aku bilang dilarang memakai rok mini di kampus. Miss Brigenza. Brigenza. Kau mengatakan sesuatu, Maholtra? Aku cuma iseng. Dilarang memakai rok mini di kampus. Apa? Ini kan fashion, Maholtra. Ini belum apa-apa. Banyak gadis yang bahkan tidak memakai rok di sini. Masa begitu, Brigenza? Iya, Maholtra. Apa aku tidak terlihat cantik? Kau sangat cute. Kau sangat cute. Jika kau mengekspos diri di kampus seperti anak muda, maka... Apa maksudmu? Aku tidak muda? Kau masih muda sekali. Tapi Maholtra, pakaianmu membosankan. Aku tahu. Tapi kau tahu, selama Nyonya Malhotra hidup, ya? Kadang-kadang aku memakai pakaian yang trendy. Benarkah? Tapi kurasa itu tidak berguna sama sekali. Apa maksudmu tidak berguna, Maholtra? Pak Maholtra? Ya? Aku Nona Brigenza. Nyonya Maholtra. Ini setiap kali bertemu pasti membuatku terkejut. Aduh, apa yang kau lakukan? Ini tali persahabatan, Pak. Sekarang aku bukan hanya murid, tapi juga temanmu. Oh, bagus sekali. Ada apa? Kau kelihatannya bahagia sekali. Apa maksudmu? Aku hanya iseng saja bertanya pada umumnya. Pada umumnya. Ya, itu karena putriku mau datang. Putrimu? Ya, Tina. Dia akan kembali dari London. Dari London? Ya, dia sekolah di Oxford University. Oxford University, wow. Ya, dulu kami tinggal di sana, tapi setelah Nyonya Malhotra meninggal, aku tidak betah di sana dan kembali ke negeriku. Tina tidak ikut denganmu? Tidak, dia harus menyelesaikan studinya. Tapi aku sangat rindu padanya. Aku menyuruh dia untuk kuliah di sini. Lagi pula ya, kampus kita ini kan juga sehebat Oxford University. Iya kan? Kau mengerti itu, yes, kan? Yes, sir. Dan kau pasti akan menjaga Tina, iya kan? Tentu saja, Pak. Selamat hari berteman. Terima kasih, Pak. Rahul, aku tidak percaya. Iya, aku gadis pertama yang diketahui persahabatan oleh Rahul, lihat. Wow, pasti menyenangkan. Iya. Kau tahu, Sonia? Iya. Tali persahabatan ini hanya kuikatkan padamu. Sungguh, Rahul? Sungguh, Sonia. Tidak tahukah kau? Aku begitu menyayangimu. Benarkah, Rahul? Benar, Sonia. Oh, Rahul. Ya, Sonia. Kau berkata jujur, iya kan? Benar, Tania. Namaku Sonia. Oh, iya. Lihat.
Begitu terpesonanya aku padamu sampai aku lupa namamu. Aku tidak percaya padamu, Rahul. Percayalah padaku. Oh, Rahul. Oh, Sonia. Oh, Rahul. Oh, Sonia. Hentikan, Rahul. Oh, Sonia. Rahul. Sonia. Sonia. Rahul. Sonia yang manis. Rahul. Oh, manis sekali. Sonia. Oh, Rahul. Ini jatuh. Bukan punya aku. Dia salah. Kau pembohong. Hei. Ayolah. Mania. Bukan Tania. Siapa namanya? Sonia. Sanalah. Setengah jamku terbuang percuma. Apa kau tidak lelah mengejar gadis-gadis bodoh seperti mereka itu? Bukan aku yang mengejar. Aku tahu. Tapi apakah kau tidak bisa mencari seorang gadis yang cantik dan punya otak? Oh ya? Yang cantik dan punya otak? Di mana bisa aku dapatkan? Lagi pula, aku hanya iseng. Aku hanya membuang waktu dengan gadis-gadis seperti itu. Karena aku belum menemukan dia. Dia? Aku belum bisa menemukan gadis yang membuatku bisa merasakan sesuatu. Merasakan apa? Sesuatu di hati. Sesuatu bagaimana? Terjadi sesuatu. Kau tidak akan mengerti. Kalau dia berjalan, semua heran menatap. Kalau dia berhenti, waktu seakan berhenti. Dan kalau dia tersenyum, Dia. Bila ketemu dia, apa yang akan kau lakukan? Kalau ketemu, apa yang kau lakukan? Iya. Aku akan tunduk di hadapannya, merentangkan tanganku, dan berkata, "Hey, siapapun kau, aku cinta padamu." Cinta padamu. Maaf? Tidak usah. Aku cinta padamu. Permisi. Tunggu. Permisi. Tina! Tina. Hai, aku Anjeli. Hai. Dan kau? Hai, aku Rahul. Hai. Kau Tina, bukan? Iya. Bagaimana kau? Tadi pagi, Pak Kepala Sekolah, iya? Pagi-pagi jangan kau sebut nama Pak Tua itu. Bagaimana, Tina? Hari pertamamu di kampus ini. Dia baru datang dari London. Iya. Bagaimana kau tahu? Karena tadi pagi Pak Kepala Sekolah sudah bilang kalau... Sudah kubilang jangan sebut nama si botak itu, oke? Okay? Si botak? Jadi Tina, oh, di universitas mana di London? Oxford University. Oh, Oxford. Bagaimana kau tahu? Karena tadi pagi Pak Kepala Sekolah bilang... Ya, sudahlah. Lupakan Kepala Sekolah itu. Kau tahu di sekolah kita ini, dia itu penjilat. Sombong? Ya, sombong juga. Sudah, lupakan. Coba katakan, bagaimana hari pertamamu di kampus ini? Bagus. Oh, aku senang mendengar. Ya, selamat pagi. Peros, ayo sana. Iya, Pak. Oh, ya ampun. Itulah kepala sekolah yang sombong. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Halo, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, sayang. Dilarang memakai rok mini di kampus. Aku ya kan? Baru datang dari London dan aku belum membereskan pakaianku. Permisi. Pak, boleh aku... Tidak. Terima kasih. Begini, ini hari pertama Tina di kampus. Kemarin dia baru pulang dari London. Dia belum punya waktu buka koper. Dia pakai apa yang dia punya. Bagaimana kau tahu? Aku kenal dia sejak kecil, Pak. Oh, kenal sejak kecil? Iya, Pak. Oh, benar kan? Sungguh, Papa. Papa? Oh, ya ampun. Papa. Pak Malhotra, aku perlu apa? Kau di sini. Pak, orang staf menunggu Bapak. Oh, baiklah. Iya, di staff room ya. Kami ada rapat penting. Jadi permisi. Silakan lanjutkan, Pak. Ya. Dadah. Sial. Permisi? Ya? Dia itu tua, botak, sombong, dan juga pintar. Ah, manis juga, dia, ya? Dia so sekali, tapi tidak begitu buruk. Permisi? Iya. Selamat persahabatan. Kita baru bertemu. Persahabatan masih jauh.
Oh, sial. Bagaimana? Terjadi sesuatu? Ah, bukan tipeku. Kenapa? Bukan dari India. Dibesarkan di London. Gadis-gadis dari London itu agak aneh. Harusnya gadis itu pantas dibawa ke rumah untuk dikenalkan pada ibu. Kau tahu? Ah, dia bukan tipeku. Dia bukan tipeku. Kalau begini, kau tidak akan dapat siapapun. Kau mengerti? Kenapa? Ada kau kan? Aku? Cii! Iya, apanya yang cii? Kalau tidak ada orang lain, tidak. Aku akan menikah denganmu. Tapi sayangnya hentikan masih banyak orang lain. Hentikan. Apalagi aku dikejar-kejar aku oleh gadis-gadis di sini. Hey. Anjali! Selamat datang, selamat satu, pagi teman-teman dua, semua. 3, 4, 5, 6. Hei, lihatlah. Wow, wow. Hei, Tina, ambil ini. Ini, ambil. Apa ini? Ini seragam di kelas kita, untukmu. Terima kasih, Anjali. Ya? Aku mau tanya padamu. Katakan. Kenapa para pemuda mengikutiku? Kau ingin tahu kenapa para pemuda itu menyukaimu dan para gadis ingin tahu kenapa para pemuda itu menyukaimu? Karena itu mereka juga ikutan. Ya? Iya. Ya. Dengar, kalau kau punya masalah, datang saja padaku atau pada Rahul ya. Kau tahu? Rahul? Yang kemarin? Ya. Dia adalah sahabat baikku dan kami punya cukup pengaruh di kampus ini. Kau tahu itu? Hei, semuanya! Hai Rahul, itu dia. Hai. Hai. Ada tradisi di kampus ini. Semua murid baru di sini harus menyanyi. Kau tahu? Doremi, benar? Benar. Ya. Rahul, dia putri kepala sekolah. Memang kenapa? Kita tidak melanggar peraturan, ya kan? Benar. Tapi Rahul... Diam, penjilat kepala sekolah. Tina. Tina Maholtra. Oh. Di London, di Oxford University, dengar, kau harus menyanyi untuk semua orang dalam bahasa kita. Bahasa kita? Oh, aku benar-benar minta maaf. Kenapa? Setelah di London, kau lupa bahasa kita? Sebentar. Rahul, bagaimana dia bisa nyanyi Hindi? Kenapa? Dia putri kepala sekolah. Kalau tidak bisa mengajar dia, apalagi pada kita. Diam. Jadi Tina, seperti ku bilang, kau harus menyanyi dalam bahasa kita. Ya karena biasanya kami benar-benar tidak punya waktu untuk menyanyi. Benar? Benar. Oke, mulai. Karena tinggal di London, belajar di sana, bukan berarti aku tidak bisa. Aku tidak pernah lupa. Taratara.
dia berikan padaku. Ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Hei, kau menduduki tempatku. Oh, maaf. Tidak apa-apa. Hei, Ardi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ayo duduk semuanya. Baiklah, kita akan mulai pelajaran yang baru. Romeo dan Juliet, kisah cinta yang abadi. Ini kisah cinta. Tapi sebelum mulai, aku ingin tanya pada kalian, apa yang kalian tahu tentang cinta? What do you know of love? Ada yang bisa? Ada? 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 Tidak ada? Hmm? Tina, kau yang jelaskan apa itu cinta? Aku tidak tahu. Oh, Anjali, apa yang kau lakukan? Kau yang jawab. Apa itu cinta? Cinta? Sudahlah, sudah. Ada yang bisa? Rahul? Hmm? Apa itu cinta? Cinta. Hmm? Cinta adalah sahabat. Kalau dia tidak bisa menjadi teman baikku, aku tidak bisa mencintainya. Alasannya adalah karena persahabatan. Simple. Karena persahabatan. Oke, Nona Brigensa? Oke, Rahul. Itu pikiran yang sangat bagus. Cinta adalah persahabatan. Love is friendship. Kalian pernah dengar? Terima kasih, Rahul. Terima kasih banyak. Kau sudah menjelaskan pada kami. Cinta adalah persahabatan. Love is friendship. Jadi, mau berteman denganku? Oke. Halo. Oh, maaf Maholtra, maaf aku mengganggu. Iya, Nona Brigensa. Aku tidak mengganggu kan? Aku yakin walaupun terganggu kau tidak keberatan kan? Katakan Nona Brigensa. Oh iya, aku menelpon untuk memberitahu latihannya sudah selesai dan besok kompetisinya kampus kita pasti juara. Oh ya, kampus-kampus lain akan heran, ya kan, Maholtra? Semua ini kan berkat kau, Nona Brigensa. Semua ini untukmu, Maholtra. Sungguh, Brigensa. Sungguh, Maholtra. Miss Brigensa. Akhirnya! Dan kampus berikutnya adalah kampus kita, Saint Xavier. Apa? Oh ya Tuhan, dia tidak bisa datang. Iya, Nona Brigensa, karena wilayahnya kena jam malam. Oh ya Tuhan, bagaimana sekarang? Sekarang dengarkan aku. Iya. Coba aku pikirkan dulu. Iya. Aku ada ide. Iya. Tidak. Kalian harus melakukan ini. Kalau tidak, semua tidak lulus. Tapi Pak, bagaimana kami bisa menari dan nyanyi? Kami tidak bisa apa-apa. Dan kalian tahu murid di sini kan? Kami bisa dihabisi. Iya, benar. Itu dia yang jelek. Benar. Apanya yang jelek? Ini ide yang bagus. Tidak akan terjadi apa-apa pada kalian. Penyanyi yang dulu sudah merekam suaranya. Aku akan mainkan kaset itu. Lagunya nanti akan keluar sendiri. Dan kalian ingat saja lagunya dan bergaya dengan itu. Seperti dalam film.
Oh iya, adegan duet, lip sync. Kalian tahu? Yeah. Tidak bisa. Oh. Apa maksudmu tidak bisa, Rahul? Tentu saja bisa, Pak Maholtra. Di sini ku bernyanyi. Lihat, lihat lip syncku. Aku tahu, aku bisa. Aku tahu, aku bisa. Papa, 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 papa. Nona Bergenza, kontrol dirimu. Kontrol. Boleh? Tidak. Hei, apa maksudmu tidak? Anjali, kau tidak peduli tentang kehormatan kampus. Anu. Aduh, itu menyedihkan sekali. Ya kan? Ayolah, Rahul. Ini masalah kehormatan kampus kita. Oke. Bagus. Ayo, Tina, kau juga ikut dengan kami ya. Tidak, aku tidak ikut. Apa yang kau katakan, Tina? Kau harus... Anjali. Kenapa kau ajak dia? Ayolah. Oh, kita beri sambutan dulu pada mereka. Ayo. Yeah. Yeah. Semangat semuanya. Ayo. Beri tepuk tangan yang meriah. Berikan pada kami semua di sini. Ya, kami tampil. Yeah. Ayo, mulai. Aku yakin pasti yang ini. Tum to thehre pardesi, saath kya nibhaoge? Tum to thehre pardesi, saath thehre pardesi. Apa-apaan ini? Ada kesalahan, aku pasang kaset yang salah. मिल गया
क्या हो गया है मुझे दीवाना लोग कहने लगे ये दीवानगी है क्या हमें भी तो हो बता तुमको क्या हो गया अरे कल तक मुझको सब होश था दिल में खुशियों का जोश था फिर ये बेचैनी है क्यों फिर ये बेताबी है क्यों क्या कोई खो गया कोई मिल गया बताऊं यारो हो मैं तो हिल गया कोई मिल ही गया पाऊं मैं नाम उसका है क्या नाम न लो पर कुछ तो कहो हल्का सा कोई इशारा तो दो मेरी आंखों में है वो मेरी सांसों में है वो और कहूं तुमसे क्या कोई मिल गया हुआ है क्यों मैं खो गया हूँ पागल था मैं पहले या अब हो गया हूँ बहकी है निगाहें और बिखरे हैं बाल तुमने बनाया है क्या अपना ये हाल कोई मिल गया और मेरा दिल गया क्या बताऊं यारो हिल गया कोई मिल ही गया मिल ही गया हो मिल ही गया Anjali, apa yang terjadi? Entah kenapa, aku rindu pada ibu. Hei, selagi ada aku, kenapa kau bilang begitu? Gadis bodoh, tidak ada gunanya menangis. Sudahlah. Rahul, jus.
Coba lihat dia. Anjali, sejak kapan kau kenal Rahul? Sejak hari pertama di kampus. Kau tahu apa yang kau lakukan? Aku mengalahkan dia dengan adu panco. Dan sejak saat itu kami jadi sahabat baik. Rahul sahabat baikmu kan? Aku sahabat baiknya Rahul. Rahul, jus! Jus! Kau tidak mencintainya? Hai. Aku pergi. Kemana? Aku hanya harus pergi. Oh iya, setiap hari Selasa Rahul menemui kerabatnya. Tapi kalau kau mau, aku bisa menunggu. Rahul pergi saja, tidak apa-apa. Apa-apa. Aku masih punya banyak waktu. Kau sudah tidak terlambat apa-apa. Rahul, cepat. Aku bisa menahan. Cepat sana, pergi. Oke, okay, okay. Dah. Pada dewa, semoga aku diberikan berkat dan restu supaya aku bisa menjalani kehidupan dengan baik. Oke. Hai. Eh, apanya? Lihat ke depan. Salam dewa. Rahul? Rahul? Hai. Hai. Hai, apa kabar? Jadi kerabatmu tinggal di situ ya? Bukan di sini, di sana, di sini. Yeah. Baiklah, jadi Rahul Kana setiap hari Selasa ke ku ya? Iya. Manis sekali. Kenapa kau berbohong di kampus? Sebenarnya karena laki-laki tidak pernah ke kuil. Tapi kau suka datang setiap minggu. Iya. Manis sekali. Jangan bilang manis terus. Sebenarnya ayahku pernah mengatakan bahwa jangan bilang hal ini di kampus, tapi apa? Bahwa kepala pria harus tunduk di hadapan tiga wanita. Iya, tiga wanita. Di hadapan ibu, di hadapan Dewi Durga dan dan pakai saja, pasti kelihatan seribu satu. Aku hanya iseng saja, bagaimana cara mereka memakainya? Coba berperilaku seperti perempuan, itu tidak ada salahnya. Ini, surat dari ibumu, kau rindukan? Oh ya, ambil ini juga. Apa ini? Hadiah. Hei, shh, Tina. Hei, Rahul. Rahul, kau di sini. Sebenarnya aku tidak bisa tidur. Kupikir pasti kau tidak bisa tidur dan kau pasti terjaga karena kau memikirkan aku. Aku tanya, kau suka bunga atau coklat? Apa? Aku tidak bawa apa-apa. Aku cuma tanya. Cuma bercanda. Terima kasih. Juga ada coklat. Apa kau tidak merasa hari ini panas sekali? Tapi aku tidak apa-apa. I'm cool. Ayo masuk. Aku tidak akan masuk, tapi kalau kau memaksa, boleh? Tentu, silakan. Terima kasih. Wah, nyaman sekali. Kenapa berdiri? Ayo, sini. Ayo, sini. Terima kasih. Ini kisah yang pada akhirnya diketahui bahwa pelayan yang membunuh suami istri itu. Terima kasih. Percuma saja kau baca buku setebal itu, tanya padaku. Ya, itulah aku. Aku sudah baca. Oh iya, Rahul. Menarik sekali. Kau belum menyelesaikan ceritamu? Oh, bukan begitu. Suami istri itu pergi ke luar negeri. Untuk 2 bulan, mereka menyewa seorang pelayan. Setelah itu mereka... yang ini? Cerita yang mana? Cerita yang di kuil. Ya, kuil. Kuil yang mana? Aku tidak pernah ke kuil. Iya? Iya. Benar? Iya. Cerita bahwa... seorang pria hanya tunduk pada 3 wanita, pada ibu, pada Dewi Durga, dan Rahul. Tina. Rahul. Tina. Papa. Betul.
Kau bicara dengan siapa? Rahul, papa. Selamat untukmu. Papaku, diam. Ada papaku. Oke, okay, bagaimana ini? Tapi masalahku adalah tanggaku ada di sini. Ceritanya juga belum habis. Rahul, seorang pria hanya tunduk pada tiga wanita, yaitu pada sini. Ibu, Dewi Durga, dan Tina. Sekarang? Aku mau naik tangga. Iya. Apa? Senter. Lebar. Oke. Hop. Hati-hati, Pak. Senter. Oh, siapa yang pukul aku tadi? Aku jadi hantu saja. Dia pasti takut. Lihat aku. Mana tangganya? Tangga. Tangga. Mahal. Kenapa kau masuk ke rumah sendiri seperti pencuri? Rahul, apa yang kau lakukan? Aku mau menemuimu, Anjali. Kenapa? Aku... Anjali, lihat bintang jatuh. Di mana? Bukan di bawah, itu. Kau tahu, kalau minta sesuatu saat bintang jatuh, pasti terkabul. Kau percaya? Kita coba saja. Ayo minta. पास आए यूं मुस्कुराए तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है एहसास है बुझती नहीं है क्या प्यास है क्या नशा इस प्यार का मुझ पे सनम छाने लगा कोई न जाने
क्यों चैन खोता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है तन्हाई में दिल यादें संजोता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है Selamat pagi, Bu. Pagi. Rahul. Hai. Pelayanan membunuh. Lihat itu. Coba lihat dia. Ya ampun, apa yang dia pakai? Hai. Hai. Bagaimana penampilanku? Persis seperti Tina, kan? Lihat. Oh ya, bagaimana pendapatmu? Rahul sudah. Iya. Di mana? Ini. Aku sudah kehilangan akal. Aku ingin cantik seperti dirimu. Tapi aku tidak bisa apapun. Kau cantik, Anjeli. Sangat cantik. Kau bohong. Kau lihat kan bagaimana mereka tertawa. Sudahlah. Mereka bodoh seperti aku. Sebenarnya kau sangat cantik. Dan karena kau tidak bodoh, karena itulah aku suka mengejar mereka, gadis-gadis yang sangat bodoh. Sebenarnya, kalau kau mau, kau bisa dapatkan siapapun. Siapapun. Ya, siapapun. 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 Yang penting matanya kabur. Baik, katakan. Dari mana kau dapat lipstiknya? Aku mendapatkannya dari Bibi Pagi. Ya, dialah yang memberikan aku baju ini. Hei, lihat warna bajumu ini.
Cinta itu gila dan menyenangkan, lain dari setiap kebahagiaan. Papa. Rahul. Papa. Apa, papa? Kau tidak bisa merahasiakan apa-apa dariku. Tapi Rahul, kau tidak dapat orang lain. Ayolah, Pa. Sebenarnya, walaupun itu orang lain bukan Rahul, aku tetap merasa tidak senang. Kenapa? Kasih sayangmu itu akan terbagi. Aku sayang Papa. Itulah susahnya. Aku juga sayang kau. Kau sudah mengatakan isi hatimu? Entah kenapa aku merasa Anjeli juga. Tina, aku tahu Rahul hanya mencintai dirimu. Dan Anjeli hanya sahabat karibnya. Titik. Tidak, Papa. Di balik persahabatan yang erat, ada cinta yang tersembunyi. Dan aku tidak ingin persahabatan yang bisa berubah cinta atau berada di tengah-tengah itu. Seluruh kampus sudah tahu Rahul dan Anjeli sahabat yang baik. Tidak lebih dari itu. Pergi. Katakan padanya kau sangat mencintainya. Tapi Bibi, aku tidak tahu apakah dia mencintai aku atau tidak. Jangan disimpan di dalam hati. Pergi. Katakan padanya. Aku tidak pernah berpikir aku akan mengatakan ini pada seseorang. Tapi aku sungguh, sungguh mencintaimu. Sial. Aku harap aku bisa mengatakan ini padanya. Kau tahu berapa kali aku pikir aku ingin mengatakannya. Tapi begitu aku ada di dekatnya, mau bilang tapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Bahkan mulutku seperti terkunci. Aku tidak bisa mengatakan. Tina, siapa lagi? Kita ulangi lagi ya. Aku Rahul, kau Tina. Lihat kesini. Sebentar. Ya. I love you. I love you too. Itu balasannya? Iya? Iya. Anjeli. Aku bilang padanya ya. Sekarang. Oke. Thank you.
pertamaku tidak sempurna. खटा लहराई पैगाम वफा के लाई तूने अच्छी प्रीत निभाई तूने अच्छी प्रीत निभाई किसी से अब क्या कहना तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना प्रमिसी माफ अंजलि Anjali, maaf Bu. Rahul, Anjali. Aku cari di sana. Hah? Aku cari di sana ya. Iya, sebelah sana. Anjali. Anjali. Permisi. Kau mau kemana? Ke rumah. Kenapa? Ibu mengirimkan aku surat. Ayahku sedang sakit. Dan banyak urusan di sana. Kau ini kenapa? Begitu dapat surat langsung pergi. Kau tidak boleh pergi. Rahul, aku harus pergi. Bagaimana kau bisa meninggalkan sekolah? Rahul, cobalah untuk mengerti. Setelah ujian baru kau boleh pergi. Tapi Rahul, aku... Setelah ujian aku... baru boleh pergi. Rahul, tolong. Setelah ujian baru boleh pergi. Rahul, aku tidak akan kembali untuk ujian. Aku tidak akan kembali ke sini. Oh. Jadi kau tinggalkan kampus. Kau tinggalkan aku. Itu pun tanpa bilang padaku. Oke. Rahul. Aku tidak mau tahu. Rahul, aku harus sana. Pergi. Rahul, aku pergi. Harus pergi. Rahul, aku masa tidak akan bodoh, kembali. Okay? Anjali, Anjali jangan pergi. Aku akan main basket dengan siapa, Anjali? Setiap hari kau kalah. Kenapa kau mau pergi? Ayah membutuhkanku, Rahul. Dan aku tidak. Ganggu saja, Tina. Kau sudah lama menggangguku. Aku tidak akan lulus. Biar saja. Hei, Anjali. Hentikan mengejar gadis-gadis bodoh itu, ya. Hei. Janji. Hei.
aku akan rindu padamu. Aku juga akan merindukanmu. Saat itu aku sadar, aku ada di tengah-tengah antara Rahul dan Anjali, antara dua sahabat. Kebungkaman Anjali mengatakan segalanya padaku, dan aku yakin dia sangat mencintai ayahmu. Cinta yang mungkin melebihi aku. Anjali tidak pernah menelpon ataupun berkirim surat. Dia pergi dari kehidupan kami untuk selamanya. Ayahmu selalu berkata, cinta adalah persahabatan. Aku jadi temannya, tapi tidak bisa menjadi sahabat karibnya. Nah, ibu kenal ayahmu dengan baik. Dia kesepian, tapi tidak mengatakan apa-apa. Dalam kehidupannya, dia kekurangan cinta. Sahabat itu adalah Anjali. Cinta itu adalah Anjali. Bawa kembali Anjali dalam hidup ayahmu, nak. Kembalikan cinta pertama pada Anjali. Anjali dan Rahul diciptakan untuk satu sama lain. Ini adalah kenyataan dan inilah impianku. Apakah kau akan memenuhi impian ibumu ini? Bawa kembali Anjali dalam kehidupan Rahul. Bawa kembali Anjali dalam kehidupan ayahmu. Penuhilah impianku ini, nak. Penuhilah impian ibumu ini. Om Jai Jagadish Hare, Swami Jai Jagadish Hare. भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे. Halo? Ya, aku Malhotra sendiri, memakai telepon pribadi di rumah. Oh, jadi besok kalian akan datang, bukan? Oh, iya, iya. Sesampainya di Delhi, kita akan ambil kereta menuju ke Faridabad. Iya, iya, yang jam 4 sore itu. Ya, itulah. Hei, apa yang kau lakukan? Aku? Aku sedang, ya, tidak apa-apa. Maaf, bukan dirimu. Pelayan di Bombay ini susah sekali. Baiklah, baiklah. Besok aku akan menjemputmu, ya. Kau akan datang, kan? Dulu kau lupa. Itu kan dulu. Sekarang aku pasti ingat. Baiklah, barang-barang Bansi, ya. Iya, iya. Semua barang-barang Bansi akan kubawa. Jangan khawatir. Baiklah, tutup dulu, ya. Iya. Oh! Kawan-kawan, aku Nilam. Kau sedang menyaksikan show favoritmu, The Nilam Show. Pada show hari ini, kita akan melakukan hal yang baru. Kita akan memainkan permainan. Apakah kau ingin bermain? Yeay! Kata orang, dengan main permainan ini, kata hati bisa muncul di bibir. Sekarang aku akan mengucapkan sebuah kata, dan apa yang kau ingat saat itu, langsung kau ucapkan. Tapi, tidak diberi waktu untuk berpikir, ya? Oke? Okay? Oh! Oke, okay, kita mulai dengan kau. Awan? Apa ya? Maaf, waktunya habis. Awan? Hujan. Oke. Okay. Cantik? Nilam. Oh, terima kasih. Hati? Cinta. Oke, okay, cinta. Siba? Apa? Kau mencintaiku? Ya. Kawan-kawan sekalian, permainan ini ampuh juga. Sudah lihat bagaimana ungkapan hati muncul di bibir? Sekarang kau boleh mencobanya. Kami akan kembali setelah pesan-pesan ini.
Dah. Yo. Permainan bodoh. Nilam juga bodoh. Ayah jangan bilang kalau Nilamku itu bodoh. Oke, Ayah tidak akan mengatakan Nilammu itu bodoh. Ayo, coba sekarang katakan apa perkataanmu. Oke, Ayah. Mulai. Siap. Ayo, seksi. Nenek. Hah? Dia, dasar nakal. Ayo, Ayah yang serius. Baiklah, Ayah akan serius sekarang. Oke, awan. Ayah tidak boleh berhenti. Ayah kan harus minum sedikit. Baiklah, kita mulai lagi ya. Ayah akan serius. Ayo. Awan. Angin. Gila. Kau. Rumah. Kita. Cinta. Persahabatan. Anjli. Sharma. Sharma? Siapa itu Anjli Sharma? Siapa? Bukan siapa-siapa. Ayolah Ayah, ini kan ulang tahunku. Oke, ini ulang tahunmu. Anjli Sharma, teman sekampus Ayah. Di kampus? Dia sahabatku. Sahabat? Sahabat karibku. Namanya bagus sekali, Ayah. Bagaimana orangnya? Anjli. Dia tidak seperti gadis-gadis yang lain. Lebih tepatnya, seperti laki-laki. Kau tahu, semua gadis suka dengan bermakeup. Dan Anjli. Anjli suka main basket. Dan pakaiannya sama persis seperti Ayah. Sungguh. Anjli sangat sederhana. Berpakaian seperti wanita, juga berhias. Tidak mungkin dia bisa lakukan. Sudah, cukup. Mau tanya apa lagi, ya? Ayah, dia di mana? Entahlah, nak. Oh, aku tidak percaya kau akan bertunangan, Anjli. Oh iya, pendeta sudah datang untuk menentukan pernikahanmu. Huh? Coba lihat yang itu. Mau berhias berapa lama lagi? Aman sudah menunggumu di bawah. Suruh saja dia menunggu. Pengantin ini membutuhkan waktu lama. तुझको लेने दिल के बदले में दिल का नजराना देने तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने दिल के बदले में दिल का नजराना देने मेरी हर धड़कन क्या बोले है सुन 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 साजन जी घर आए घर जाना माथे की बिंदिया
तेरी सखियां भी फिदा ये बोलेंगी क्या पूछो बोले है सुन 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 साजन जी घर आए साजन जी घर आए दुल्हन तू शर्माए साजन जी घर बदले में एहसान के दे दिया दिल इसको कह दो कह दो तू ये ना जाने दिल टूटे भी दीवाने तू ये ना जाने दिल टूटे भी दीवाने तेरा दीवाना क्या बोले है सुन 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 साजन जी घर नजराना देने मेरी हर धड़कन क्या बोले है सुन 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 साजन जी घर आए साजन जी घर आए दुल्हन तू शर्माए साजन जी घर आए साजन जी घर आए साजन जी घर आए दुल्हन तू शर्माए साजन जी घर आए Itu alamat rumah yang lama. Dari mana mau cari alamat baru dia? Masa kaki tidak bisa melakukan hal sepele seperti ini? Bisa saja. Keterlaluan. Masa sebagai kepala sekolah kau tidak bisa melakukan ini? Aduh, kenapa kepala sekolah dibawa-bawa? Sebentar ya. Di mana Anjali Sharma? Dia pasti tahu.
Maaf, Pak Kepala Sekolah. Aku janji pada Anjeli tidak akan memberikan alamatnya kepada siapapun. Kami datang dengan penuh harapan. Aku bisa mengerti tentang hal itu, tapi aku berjanji pada Anjeli. Bibi Padi, aku juga Anjeli. Kau tidak memberitahukannya padaku. Pak Kepala Sekolah, dia akan bertunangan hari ini dan dia juga akan menikah minggu ini. Ibu Anjeli percaya pada pendeta. Dia pun akan datang hari ini untuk menetapkan tanggal pernikahan. Kalian terlambat. Pak Kepala Sekolah, aku sendiri besok siang akan berangkat ke sana. Pernikahan ini tidak boleh terjadi. Ibu bilang tidak mungkin. Pendeta, tetapkan tanggal pernikahannya. Iya, Nak. Ini adalah tanggal lahir Aman. Iya, iya. Masalahnya Aman akan kembali ke London. Kalau bisa, cari hari baik pada bulan ini. Bulan ini? Iya, Pendeta. Pak Kepala Sekolah, kalau kau mau datang lebih dulu. Iya, tapi kami tidak tahu. Nah, entah kenapa hari Selasa tidak baik bagi Anjeli. Sampai pengaruhnya hilang, dia tidak bisa menikah. Kalau begitu bulan depan. Bulan depan juga tidak bisa menikah. Anjeli tidak bisa menikah sebelum Desember. Halo? Aku pernah dengar tentang rahmat Tuhan. Dan hari ini aku lihat sendiri. Doa si kecil dikabulkan. Anjeli tidak bisa menikah sebelum Desember. Anjeli, boleh aku tanya padamu? Iya. Yeah. Apa kau bahagia, Nak? Ini pertanyaan apa, Bu? Tentu saja aku bahagia. Aku sudah bertunangan. Aman pemuda yang baik. Dia sangat mencintaiku. Lagi pula, apa kau mencintainya? Anjeli, aku sudah jatuh cinta, Bu. Sudah jatuh cinta. Mungkin dia tahu. Anggaplah ini sebagai kompromi. Kompromi? Putriku akan berkompromi, bukan cinta. Aku tidak pernah berpikir begitu. Aku seorang ibu. Apa aku tidak ingin kau bahagia? Kau akan berumah tangga. Tapi rumah tangga yang dibina dengan urusan kompromi bukan cinta. Itu bukan rumah, Nak. Itu hanya sebuah bangunan. Tapi semua terserah padamu. Aku tidak bisa dengar lagu-lagu rohani. Baik,
Selain lagu-lagu rohani, pendeta juga akan memberikan ceramah. Wow, hebat, luar biasa. Awas dia nanti ya. Apa? Dia tidak menikahkan aku? Aku tidak bisa tahan lagi. Dengar, Tuhan pun akan kesal dengan lagu-lagu pujian begini. Kenapa aku tidak ingin minta apapun pada Tuhan? Minta apa? Aku sudah mendapatkanmu. Aku pikir akan mendapatkan 2-4 anak. Dalam hal itu, Tuhan tidak bisa melakukan apa-apa. Akulah yang harus melakukan segalanya. Hentikan, ya kan? Aman. Hei, Aman! Aman, selamat pagi. Tadi aku melihatmu di atas tampak meja. Kau tampak. Dia bilang apa? Kau sudah tua tapi masih sok muda. Siapa yang tua? Kau yang tua. Hei kalian, jangan mengganggu pemuda tampan begini. Apakah kau tidak punya saudara kembar? Apa dia bilang? Kalau punya boleh buat aku. Oh ya? Apa dia bilang? Minggir. Pemuda tampan, ikutlah aku ke candi. Dengar. Pendeta akan mulai ceramahnya. Ayo kita ke sana. Ayo, Anjali, ada telepon untukmu. Permisi. Terima kasih banyak, mertuaku. Sama-sama, menantuku. Halo? I love you. Aman. Aku punya masalah kecil. Apa? Jangan suka meninggalkan aku begitu. Aman, aku sedang mengangkat telepon. Halo? Kau akan pergi ke Shimla untuk summer camp, kan? Bukankah kau mau ke Bombay? Untuk 24 jam dan kau mau pergi untuk sebulan lamanya. Aman, kau tahu setiap tahun aku ke summer camp untuk mengajarkan nyanyi dan tari pada anak-anak. Sekarang anak-anak itu jadi bagian dari kehidupanku. Lihat kan? Sekarang mereka pun menjadi bagian dari hidupmu. Tinggal aku sendiri. Ya? Halo? Hei. Kenapa aku merasa kau tidak mencintai aku? Kenapa bilang begitu? Dan kau tidak ingin menikah denganku? Benar. Aku memang tidak mau. Hei. Kalau macam-macam kali ini, aku akan menculikmu dari pelaminan. Kau akan memaksaku? Ya, terpaksa. Kau berani melakukannya? Coba kau uji saja. Hai, tampan. Aku akan atasi bibi-bibimu. Kau boleh pergi ke summer camp itu. Summer camp? Shimla? Apa? Summer camp? Di Shimla? Tidak boleh. Kau tidak boleh ke summer camp karena di sana juga suka hujan es. Ayah, itu kan summer camp. Apapun itu, kau tidak boleh pergi. Ini sudah benar? Ya. Ayah, di sana diajarkan menari dan menyanyi. Dan ayah tahu aku senang menari dan menyanyi. Sejak kapan kau jadi suka menari dan menyanyi? Ayah sudah bilang tidak, artinya tidak. Sudah, titik. Ayah, ini tidak adil. Biarkan dia, ayah, Bu. Tolong. Biar aku yang mengatasi ini, Bu. Jangan ikut campur, Bu. Aku yang mengatasi ini. Tapi Rahul, mengertilah, dia tidak sendirian. Aku juga ikut dengannya. Ayah, aku mau pergi. Biar kalau tidak, dia pergi, dia akan senang nanti. Tidak. Tapi ya. Rahul. Tidak. Tidak ada yang boleh pergi ke sana. Tidak perlu ada perdebatan mengenai summer camp yang diadakan di Shimla. Mengerti? Oke. Okay. Kau mengerti? Kau. Bagus. Kau marah? Maaf ya. Tidak apa-apa. Oke. Oh, bukan berarti kau boleh pergi ke summer camp di Shimla, oke? Jangan bicara tentang summer camp lagi. Ayah mau ke kantor dan kita bicara lagi nanti. Ayah. Apa? Pakai celanamu. Ayah tidak mau pakai. Kalau kalian mau pakai, pakai saja. Apa? Sopir, keluarkan celana. Keluarkan mobil. Anjali, kita akan ke summer camp, tapi ayahmu tidak akan datang ke sana, kan? Oh, ayolah, Nek.
Nenek ingat saat aku berusia 4 tahun dan ayah pergi ke London dan aku menonton film barat. Ya benar, Anjeli. Nenek, ayah meninggalkan segalanya dan datang padaku. Iya. Menurutku kualitas ekspornya masih kurang bagus. Ups. Maaf. Hei, tidak apa-apa. Ya, jadi kualitasnya masih harus ditingkatkan. India Export of Conference, selamat sore. Bisa bicara dengan Aman Mehra? Siapa yang bicara? Anjeli. Anjeli, oke. India Export of Conference, selamat sore. Halo, berikan telepon pada ayah. Ayah? Heh, memangnya ayahmu bintang film, sebutkan namanya. Iya, maaf, Nek. Halo, bisa bicara dengan Rahul Khanna? Siapa yang bicara? Anjeli. Anjeli, oke, sebentar ya. Anjeli? Anjeli, cepat katakan kalau kita mau ke summer camp, lalu tutup. Ada telepon untuk Rahul Khanna dan Aman Mehra. Hai, Rahul Khanna. Yang kedua. Maaf lagi. Hati-hati. Hati-hati ya. Yeah. Hai sayang. Halo. 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 Halo Aman, aku tidak bisa dengar. Aku bisa dengar, Tino Satria. Apa yang kau inginkan? Hai sayang. Aku rindu padamu. Halo. Baik, dengar ya. Besok pagi aku mau pergi ke summer camp. Mau kemana? Summer camp. Summer camp lagi. Aku sudah bilang tidak boleh kesana. Artinya tidak boleh kesana. Mengerti? Baiklah, dengar ya. Aku merasa... Beri aku satu ciuman. Aku ini ibumu. Aku tidak suka lelucon seperti ini. Ibuku meninggal 10 tahun yang lalu. Ya Tuhan, kenapa mereka mau melenyapkan aku? Tidak ada summer camp, tidak ada summer camp, tidak ada summer camp. Kau mengerti? Aman, kenapa kau teriak-teriak begini? Karena aku sudah melarangmu untuk ke summer camp. Sekarang dengar, kalau kau tetap mau ke summer camp lagi, aku akan pulang dan langsung menamparmu. Aman, apa yang kau pikirkan? Anjeli? Ayahmu sudah tidak waras. Anjeli? 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 Ya, Anjeli. Membingungkan juga. Hai. Ya? Hai, aku Rahul Khanna. Aku Aman Mehra. Aku rasa karena namanya sama dia jadi bingung. Satu hal yang pasti adalah Anjeliku lebih cantik dibanding Anjelimu. Tidak, Anjeliku pasti lebih cantik. Itu mungkin, tapi Anjelimu tidak mungkin lebih cantik dari Anjeliku. Anjeliku putriku berusia 8 tahun. Oh, astaga. Kalau begitu Anjelimu pasti lebih cantik dari Anjeliku. Baiklah, semoga berhasil dengan Anjelimu. Ya, kau juga. Dah, hati-hati. Hati-hati. Ayah tersayang, maaf aku dan nenek pergi tanpa izin darimu. Tapi ayah tahu, aku senang menari dan menyanyi. Tapi aku minta maaf ayah, jangan terlalu merindukan aku, oke? Aku menyayangimu, Anjeli. Itu tidak bisa kulakukan. Anjeli. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di Summer Camp. Aku manajer Aldela akan mencatat data-data kalian semua. Oke? Bagus, makan terus, makan terus. Bagus, 80. Bagus, bagus, bagus. Ini anak siapa? Hey, kau siapa? Aku nenek. Nenek siapa? Nenek Anjeli. Dan kau siapa? Aku manajer di camp ini. Oh, halo. Halo. Hey, dengar nenek. Nenek tidak diizinkan di sini. Ini camp anak-anak. Oh ya? Jadi neneknya Anjeli tidak boleh ada di sini? Apa? Apa kau pernah lihat Nona Anjeli? Nona Anjeli? Apa? Apa? Ada bendera Inggris di negaraku? Awas dia ya. Ingat baik-baik. Semua data harus dikumpulkan, ya. Aldela. Sana, pergi. Ada apa? Apa kau tidak merasa malu? Kamu masak bendera Inggris? Oh, aku suka Inggris. Ayahku adalah seorang penjahit pada zaman Inggris dulu. Dan bendera ini dibuat oleh ayahku. Orang Inggris sudah pergi dan Aldela yang ditinggal. Benar. Jangan konyol ya, kau harus mengajar anak-anak. Indiaku yang mulia. Iya. Apa?
Terima kasih. Hei, siapa namamu? Hei. Ups, maaf. Siapa namamu? Anjali. Hei, itu namaku. Hai. Kenapa namamu Anjali? Mungkin ayah dan ibuku menyukai nama ini. Kenapa namamu Anjali? Mungkin karena ayah dan ibuku menyukai dirimu. Sekarang di mana Pak Elbila itu? Salam. Albella. Aku perlu restumu. Albella. Jangan ikut. Jangan kejar aku. Tolong. Hey, oh iya. Mana dapurmu? Aku mau melihat bagaimana kau memasak. Apa? Di mana tempat memuja di sini? Puja tidak masuk kerja. Oh, puja artinya berdoa, mengingat Tuhan. Oh, Nyonya. Semua itu tidak pernah ada di sini. Apa? Tidak ada pemujaan di sini. Apa itu? Hah? Katakan. Albella! Kau sedang menghitung bintang? Apa kau sedang menghitung bintang? Dia tidak mau menjawab. Selamat malam, Albella. Selamat malam. London Bridge is falling down. Falling. Oh? Tuhan tersayang, apa kabar? Tolong bahagiakan ayah. Dan jagalah supaya dia tidak merindukan aku. Kau tahu, dia tidak melakukan apa-apa tanpa aku. Tolong ya, oke? Ketahuan. Oh, Nona Anjali, hai. Semua doamu untuk ayah, tidak untuk ibu? Mau minta apa untuk ibu dari Tuhan? Kenapa? Dia ada bersamanya. Dia bisa minta sendiri apa yang dia inginkan. Hei, sekarang cepat kau tidur ya. Mimpi yang indah. Aku merindukanmu, ayah. Semuanya siap ya? Kamera standby. Kren naik. Hai semuanya, selamat datang dalam acara Nilam Show. Malam ini dengan live show. Ya Tuhan, di sini ramai sekali. Kau harus lihat sendiri. Hai. Ini Nilam, dan kalian sedang menyaksikan acara favorit kalian, The Nilam Show. Seperti biasa, kita akan melakukan hal yang baru dan juga berbeda. Topik acara hari ini adalah pesan cinta. Oke, pesan. Pesan. Aku punya pesan. Oh iya. Aku punya pesan. Oke, pesanmu untuk siapa? Supana. Siapa Supana? Dia pacarku. Apa pesannya? Supana, jangan telpon aku lagi. Sekarang aku sudah punya pacar. Huh? Untuk Supana, ada yang mau kirim pesan? Pesan? Aku. Aku. Pesan? Hai, permisi. Oke, kau. Kemarilah. Hai, Nilam. Oke. Apa pesanmu? Aku mau kirim pesan. Apa ini langsung ditayangkan? Ini ditayangkan langsung kan? Sebelah sana, iya. Iya, tapi... ditayangkan langsung seperti sana. Dia? Iya. Dan pesan dia adalah... Anjali. Hai.
I love you, Anjali. Aku sangat mencintaimu, Anjali. Kau pergi kemana sekarang? Kau tahu bahwa tanpamu aku sangat kesepian. Kembalilah segera, karena kalau tidak, pokoknya aku pulang. Aku sangat mencintaimu, dan aku sangat merindukanmu. Cepatlah pulang. Siapa Anjali? Anjali adalah putriku berusia 8 tahun. Dia telah pergi ke summer camp yang ada di Simla. Nilam, kau saja yang bilang. Dia pasti akan menurutimu, karena dia sangat suka padamu. Suruh dia pulang. Anjali, kembalilah. Ayahmu sangat menyayangimu. Dia merindukanmu. Kembalilah ke rumah, oke? Ditetapkan jam 11 pagi. Ya. Aku lupa mengatakan ada telepon untukmu dari London. Terima kasih. Hai Rahul, rumahku dekat sini. Jangan lupa datang ya. Seksi. Ayah. Achoo. Dia flu. Raghupati Raghav Raja Ram, Patit Pavan Sita Ram. Patita Pavana Sita Ram, Patita Pavana Sita Ram. Ishwar Allah Tero Naam, Sabko Sanmati De Bhagwan. Ishwar Allah Tero Naam, Sabko Sanmati De Bhagwan. Anjali!
Hai. Sehat-sehat saja kan? Kenapa? Kau kelihatan lebih cantik dari terakhir kulihat. Hey, sorry. Aku tidak tahu soal Tina. Maaf ya. Bagaimana kau bisa tahu? Kau langsung menghilang? Aku pindah rumah. Apa hatimu juga? Saat aku butuh sahabatku, kau tidak ada. Kenapa kau tidak menikah lagi? Karena tidak dapatkah? Kalau tidak akan menikah dengan... Anjeli, kita hidup sekali, mati sekali, menikah sekali, dan cinta juga sekali. Kau juga tidak menikah karena aku tidak mendapatkanmu. Hey, itu bintang jatuh. Kau masih percaya? Tidak. Kau? Oke. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Anjeli. Apa yang kau minta? Selamat malam, Rahul. Selamat malam. Selamat malam. Nenek. Kau bawa kabar apa? Kabarnya buruk, Nek. Mereka berperilaku seperti baru ketemu pertama kali saja. Selamat malam, Rahul. Selamat malam, Anjali. Sekarang bagaimana? Bagaimana? Apa? Bagaimana? Apa Nenek punya ide? Ide? Hanya dengan memuja bisa cari jalan. Ayolah, Nenek. Bagaimana? Coba katakan, apa harus lakukan? Yes. Anjali, sudah. Apa ini? Ayah ajarkan padamu. Tidak boleh melakukan hal ini padanya. Tahan anak itu, tahan. Dia yang memulai duluan. Aku hanya bilang anak perempuan bisa main bola basket. Dan dia bilang perempuan tidak bisa main bola basket. Dia berkata benar, kenapa kau rebut? Kenapa? Bukankah Anjali mengalahkan ayah saat main bola basket? Diam. Bukan setiap hari. Kadang-kadang, oke? Rahul, kau kalah setiap hari. Ingat, Anjali,
kau yang kalah setiap hari. Rahul, kau yang kalah setiap hari. Tidak, Anjali. Iya, Rahul. Jangan bohong di depan anak-anak. Bisa berpengaruh buruk. Apa? Kau bilang aku bohong? Memangnya aku yang bohong? Apa? Iya, iya, iya. Sebenarnya kau hanya bisa menang jika kau berlaku curang. Jangan panggil aku curang, ya. Curang. 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 Anjali, jangan curang. Rahul suka curang. Aku tidak curang. Sungguh aku tidak pernah curang. Rahul suka curang. Jangan dengarkan dia. Rahul suka curang. Oke, baiklah. Kau tidak pernah berubah. Masih sama seperti ini. Oke, oke, aku tenang. Oke, tenang. Aku tenang. Aku menantangmu sekarang juga. Bermainlah denganku. Kau berani? Jangan bodoh, Anjali. Ya. Akui saja. Kau takut kan, Rahul? Rahul karena tidak takut pada siapapun. Kita lihat saja. Kita akan lihat. Kita akan lihat. Yo, Rahul, 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 Rahul. Ayo anak-anak, ayo semuanya. Ayo, Rahul, Rahul. Baiklah semuanya, selamat datang. Dan kalian harus siap untuk pertandingannya. Kalah lagi, Rahul. 8 tahun aku latihan. Aku tidak akan kalah. Dengar. Jaga sarimu itu. Jangan pukul aku. Diam kau. Apa itu? Untuk mereka yang kalah? Na 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 na. Hei, jangan menyerah. Ayo, ayo, rebut, rebut, rebut. Sini, berikan. Ini. Bodoh. Tidak bisa bermain, jangan curang. Hei, jangan panggil aku curang. Hei, dari tadi memang kau yang curang. Hei. Hei. Sekarang kalian sama-sama curang. Hei, kita yang menang, ha? Lihat, dia yang kalah.
लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है, देखो ये पगली बिल्कुल ना बदली, ये तो वही दीवानी है। हो कु
kuch kuch hota hai. Oke, Nikil, ini suratmu sayang. Mamta, ini suratmu. Oke, dengar ya. Semua ibu-ibu mengeluh tidak ada yang membalas surat. Dan aku mengeluh kepada ibumu karena kau tidak mau bicara. Baiklah, sekarang perhatikan baik-baik ya. Berhenti menggambar dan aku minta kalian menulis surat pada ibu kalian, oke? Ayo, mulai. Bagikan ini. Ayo, bagikan, bagikan. Anjali, kau juga tulis surat pada ibu. Tina, kalau kau ada di sini, kau akan merasa bangga dan berkata Anjali adalah putriku. Karena dia baik sekali. Dan kenapa tidak? Namanya Anjali. Dan kau tahu apa yang paling baik padanya? Karena dia persis seperti dirimu. Matanya yang manis, sama sepertimu. Kalian sangat mirip. Sekarang aku tidak merasa kalau keluarga kita tidak sempurna. Hai, selamat pagi semuanya. Sudah siap? Ayo, bilang cheese. Oh, kamu foto tanpa aku? Tunggu dulu. Halo, Albella. Halo. Sariku kelihatan bagus kan? Iya. Aku duduk di sana ya. Iya, duduk saja, duduk. Tunggu. Jangan. Di atas. Oh, di atas? Ya, bukan, atas lagi. Di sini? Atas lagi. Aku mau disuruh kemana? Dia akan menyiapkan aku. Oh, di atas lagi? Iya. Oh, di sini. Ya, di sini kan? Iya. Oke. Bagaimana denganku? Kau cantik sekali, luar biasa. Oh, baiklah. Sudah siap. Oke. Oke, 1, 2, 3. Ah, luar biasa. Yeay! Bagus sekali. Tunggu. Ada apa, Pak Albella? Ada sesuatu. Ada sesuatu yang tidak benar. Sekarang sudah benar? Benar sekali. Ayo cepat foto. 1, 2, 3. Sekarang hanya kalian berdua ya. Agak dekat sedikit. Ayo, silakan. Ayo, lebih dekat lagi. Ayo, mendekat. Okay. Pak Albella, sudah cukup. Okay. Jangan begitu. Aku... Anjali, ayolah. Ayo, lebih dekat lagi. Tolong, sudah cukup. Tidak, terima kasih. Ayolah, Anjali. Rahul, Anjali. Lihat ini, ibu mertua. Wow. Tidak ada yang secantik dia, kan? Cantik sekali, cantik. Anjali sekali. Kelihatan cantik di foto ini ya. Oh ya? Aku tidak melihat dia. Ah, sudahlah. Jangan berpura-pura karena dia tidak ada di sini. Kau jadi terhibur kan dengan melihat fotonya? Katakan padaku. Ya, apa boleh buat, Ibu. Aman, pernikahanmu masih Desember. Kenapa kau tidak pergi ke London dulu? Aku tidak mau kemana-mana. Kenapa? Ya, karena aku tidak percaya pada putrimu, Ibu. Aman. Ya, dengan susah payah dia setuju untuk menikah denganku. Putaran apa namanya itu? Berputar. Ya, selama masih belum memutari api suci, aku tidak mau pergi kemana-mana. Dasar kau ini. Kau sangat mencintainya, kan? Tidak.
Iya. Tapi kenapa aku merasa kalau dia tidak mencintai aku? Tidak kan? Ibu mertua, tidak kan? Aman, kau sudah tidak waras. Tidak dijawab. Kita akan mainkan permainan baru, yang namanya tebak-tebakan. Dalam permainan ini ada dua tim. Ini tim Anita. Yeay! Oke, terima kasih. Terima kasih. Dan ini tim Bagus. Yeah! Salah satu tim akan membisikkan nama film. Lalu, tim yang satu lagi akan memperagakan dengan gerakan tanpa berkata atau mengucapkan sesuatu dan menjelaskan pada timnya apa nama film itu. Tapi kalian tidak boleh bicara. Bagaimana? Itu sangat mudah. Simple? Kita mulai dari tim Anita. Ayo, aku tidak bisa. Ayo, Jeli, pasti bisa. Oke. Lihat ini, sebentar ya. Lihat ini. Kau tidak boleh bicara. Oh. Curang. Sebentar. Ini curang. Tidak boleh curang. Oke. Ayolah, masa tidak bisa melakukannya? Ayo. Yeah, benar. Oke. Yeah, dia sudah mulai. Lihat, sudah mulai. Hebat sekali. Hebat. Terima kasih. Sama-sama. Tidak. Aku tidak bisa, tidak. Ayo, Nenek. Ayo. Di depan anak-anak. Tidak. Ini aku juga tidak pernah menonton film India. Aku suka Golden Tree. Sudahlah. Ya, baiklah. Dia ibuku. Kau kesana. Kenapa? Karena aku yang suruh. Nenek sudah tidak waras. Ayo, menunduk. Begini? Tunduk. Ayo. Begini. Apa ya? Maduri, hap apne hai kum. Yeay! Okay. Sekarang giliran kau. Yeay! I love you. Judul itu tidak ada. Ada, ayah. Dia tidak ada judul itu. Ada, ayah. Ayah tidak pernah melihatnya. Anjali, tunggu. Ada. Aku pernah melihat sendiri. Apa judulnya? Ayah. Baiklah. Tiga kata. Iya, aku tahu ada tiga kata. Lalu? Sebentar. Rahul, apa yang kau lakukan? Anakmu itu sudah tidak waras. Rahul, aku tidak mengerti. Apa yang kau lakukan? Ayo, Rahul. Cepat. Iya. Apa?
Oh. I love you. Bagaimana? Coba sekali lagi. Tidak. Bukan. Dia salah. I love you. I love you. Kau tidak bisa lakukan itu? Tidak bisa. Kalau bisa, kita pasti menang. Ayo anak-anak. Ayo anak-anak semuanya masuk ke dalam. Ayo, Hanes, Nihil. Ayo cepat. Cepat-cepat ya. Ayo cepat sih. Semuanya masuk ya. Ayo. Ayo saya cepat. Apa yang kau lakukan, dasar bodoh? Anjali. Hah? Aku kedinginan sekali. Hei. Ayo ikut aku ke suatu tempat. Tidak ada musik. I love you too.
Albella, kau tidak bisa naik lagi. Anjeli. Ayo naik. Anjeli. Ayo. Ibu. Huh? Ibu lihat Anjeli. Ini dia. Bukan yang ini. Yang satu lagi. Huh? Bantu aku di sini. Iya, tapi nanti aku dicari. Sudah. Rahul. Anjeli. Rahul, aku... Anjeli. Aku ingin kita bicara. Sebenarnya aku ingin mengatakan di sana, tapi tiba-tiba... Gubuk ini summer campmu. Hai semuanya. Hey, aku mengenalmu. Gimana ya? Di mana? Oh iya, di telepon. Ya. Apa kabar, Bung? Apa yang kau lakukan di gubuk seperti ini? Hey. Apa dia Anjelimu? Dia Anjeliku. Dan dia Anjeliku. Wow, hebat sekali. Persis seperti Michael Jordan. Kau hebat sekali, Bung. Tidak begitu hebat. Aku sering kalah. Sering kalah? Aku tidak percaya. Tidak mungkin. Baiklah, siapa yang menang? Anjeli. Anjelimu? Anjelimu. Anjeliku? Bola basket? Katakan satu hal, Bung. Kau sekampus dengannya, bukan? Dia gadis yang seperti apa? Dan siapa teman-temannya? Aku ingin tahu. Dia jiwanya kampus. Mereka suka mengadukan masalah mereka padanya. Ya, aku juga sama. Dengar, aku bawa masalahku kepada dirinya. Kau punya masalah apa? Masalahku adalah, aku sangat mencintainya. Kau tahu? Aku tahu. Kau tahu? Iya. Yeah. Dia tahu. Kau ini teman yang seperti apa sebenarnya? Masa tidak hadir pada pertunangannya? Sudah pertunangan? Iya. Sudah. Oh iya, dengan susah payah. Begitulah. Oh iya, dengar. Pernikahannya Desember. Aku rasa... Dengar aku. Bilang pada temanmu. Jika dia tidak menikah denganku, maka... Aku akan menikah dengan bola basket ini. Menikah dengan bola basket. Baiklah, sampai jumpa. Baiklah. Ya. Ini bola basketmu. Ya. Dah. Kita hidup sekali, mati sekali, menikah juga sekali, dan cinta. Anjeli. Pria itu sangat lemah, nak. Sangat lemah. Mereka membuat prinsip, tapi lupa bahwa di hadapan hati tidak ada prinsip. Dan kita membuat para pria merasa bahwa hubungan hati dibuat dari debaran, bukan dengan prinsip. Dan hubungan hati terjalin kalau dikatakan. Jadi katakanlah isi hatimu. Kadang-kadang dengan mengatakan perasaan hati, hati bisa hancur. Kalau diam pun tidak akan bahagia. Tidak akan bahagia. Congratulations and celebration. Na-n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 a. Ada apa, Anjeli? Kau tidak cerita padaku? Kata Aman kau akan menikah. Hei, selamat ya. Kau bahagia? Hah? Kau bahagia? Apa kau bahagia mendengar ini? Aku sangat bahagia. Kalau begitu bagaimana aku bisa bahagia?
Aku tidak mengerti. Terjadi sesuatu, Rahul. Kau tidak akan mengerti. Terjadi sesuatu, Anjali. Kau tidak akan mengerti. Paman? Ya? Aku boleh tanya padamu? Ya, tanyakan saja. Kenapa kau mau menikah dengan Nona Anjali? Apa? Apa ada yang tidak beres? Iya, ada. Itu mudah sekali. Coba jelaskan. Kau ini kan tampan. Ada apa? Tampan sekali. Oh, terima kasih sekali. Tapi aku tidak suka Nona Anjali. Oh ya? Dia itu jelek. Ya, kau benar. Dia hitam, gendut, pendek. Iya, kau tahu? Kau bisa dapatkan siapapun. Aku bisa dapat siapapun? Iya. Kalau begitu, kau saja yang menikah denganku. Aku? Oh, tidak. Kenapa? Aku begitu jelek ya? Kalau begitu, kau harus mencari gadis yang baik untukku. Bagaimana? Sudah ada. Siapa? Dia. Yang di MTV itu, hey, ini Sony Lam, yo. Yo. Kalau begitu, bagaimana dengan Anjali ini? Kau harus cari seseorang untuk dia. Sudah ada. Sudah ada? Mau tahu? Tidak. Mau tahu? Tidak. Mau tahu? Tidak. Mau tahu? Tidak. Aku ingin pulang malam ini juga. Selamat tinggal, Pak Albella. Anjali. Berikan ini pada Tina. Pada saat dia akan mulai kehidupan baru. Hari ini kau pun akan mulai kehidupan barumu. Aku tahu. Kau dan Aman pasti akan hidup bahagia. Aman. Aman.
Paman. रोया के आँख भर आई किसी से अब क्या कहना तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना तोलों siapkan saja pernikahannya aku tidak mau menunggu lagi tapi Anjeli kata pendeta tidak ada tanggal yang baik sebelum Desember ibu bukan tanggal yang membawa kebahagiaan tapi nasib yang tidak bisa dirubah oleh siapapun. Sudah datang, kau perhatikan dia ya. Salam. Kau Rahul bukan? Ya. Aku dan Anjeli. Aku tahu. Anjeli mau menikah? Iya. Begini, Anjeli buru-buru menikah sampai dia tidak punya waktu untuk bersiap-siap. Bibi, kemari sebentar. Iya, sebentar. Ayo, silakan duduk dulu. Tunggu sebentar, aku kembali. Anjeli, kata orang, kalau minta sesuatu saat melihat bintang jatuh, pasti akan terkabul. Anjeli? 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 Thank you.
Sudah saatnya, panggil mempelai wanitanya. Anjali. Ini sudah saatnya untuk melaksanakan pernikahan. Ayo, Anjali. Akan aku pegang tanganmu dan buahmu ke pelaminan. Aku selalu ingin melihat cinta di matamu yang ada hanya untukku. Dan hari ini aku melihat cinta itu. Tapi bukan untukku. Kau sudah melakukannya, Anjali. Kau hanya mencintai dia saja. Sejak kau mengenal cinta dan tahu apa itu cinta, hanya dia saja yang kau cintai. Rahul adalah cintamu yang pertama. Dan apa arti cinta pertama? Tanyakan padaku. Dan kau, demi aku kau rela kehilangan segalanya? Dasar bodoh. Bagaimana aku bisa berada di antara cinta kalian? Ini tidak pernah menjadi milikku. Dan lagi pula ada yang bilang padaku, aku begitu tampan, aku bisa mendapat siapa saja. Aman. Tidak apa-apa. Pergilah. Pergilah.
साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए। लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है, देखो ये पगली बिल्कुल ना बदली, ये तो वही दीवानी है। हो हो हो, लड़का बड़ा अनजाना है, सपना है सच है फसाना, लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है, हाँ हाँ ये पगला बिल्कुल ना बदला, ये तो वही दीवाना है। हो हो हो, जागे ना सोता है, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है।